Ma, Iya, kenapa, Nak? sorry, kayaknya aku udah gagal jadi seorang anak karena main game PUBG Mobile. Aku haram. Ya udah sebentar ya, Ma. Apakah gua haram? Yo guys, balik lagi sama gue guys di video kali ini guys. Karena banyak banget request dari kalian yang nyuruh gue untuk bikin dan ngebahas masalah fatwa haram PUBG Mobile ini. Nah, jadi sebenarnya gue gak mau bikin video ini guys, karena menurut gue ini ya lebih ke apa ya, karena MUI udah angkat bicara juga. Jadi gue gak, sebenarnya gak mau ada ikut campur juga untuk masalah ini. Tapi karena gue ada ngeliat salah satu artikel yang ngebawa nama YouTube channel gue, dan di situ videonya isinya tentang konten gue, jadi ya gue pikir sekalian aja deh gue bikin dan gue ngebahas masalah fatwa haram ini. Ya jadi di sini gue bareng sama Randy Stozy. Mungkin beberapa temen di sini udah ada yang tahu juga Randy Stozy ini siapa. Dia juga as a manager gue juga. Jadi gue bakal ngebahas masalah fatwa haram ini bareng sama Randy. Gimana nih Ren? Jadi gini Ben, banyak orang-orang sekarang tuh lagi booming banget nih beritanya, viral banget di mana-mana. Iya. Bahkan sampai masuk berita. Bahkan Benny pun kena, jadi masuk berita juga nih. Gue kena tuh di artikel tuh. Iya. Tapi menurut gue ya kurang konkret aja gitu ya. Maksudnya kenapa jadi dari sebuah game yang gamenya seperti itu bisa menjatuhkan sebuah fatwa, bahkan jadi kata-katanya jadi haram gitu. Setuju gue sih. Kenapa? Masa bisa disambung-sambungin gitu? Yang gue bingungnya kenapa mesti disambung-sambungin ke game dan yang disebutnya itu PUBG Mobile doang gitu. Emang gak ada riset lain selain PUBG Mobile? Atau mungkin gue ambil positifnya PUBG Mobile lagi rame di Indonesia. Benar gak sih? Tuh. Makanya mungkin yang jadi sasaran ya untuk riset pertamanya MUI mungkin PUBG Mobile mungkin. Kalau kita ambil positifnya seperti itu, ya kan? Sebenarnya pada dasarnya dari itu sebelum ada game-game ini yang namanya kekerasan, terorisme itu sebenarnya sudah ada di dunia. Benar. Tapi kenapa dengan hanya sebuah game ini orang-orang menganggap ini tuh menjadi sebuah referensi untuk mereka melakukan sebuah kejahatan? Sampai dianggap menjadi sebuah keharaman. Benar. Wah itu. Sebelum game PUBG Mobile kita ngomong apa masalah game-game lain yang sebelumnya emang udah ada. Sebelum PUBG Mobile, banyak banget game genre battle royale sebelum PUBG Mobile. Sebenarnya PUBG Mobile lebih ke apa ya? Ya kayak penerus PUBG PC gitu kan. Banyak juga kan kayak PUBG PC, kayak Fortnite, kayak ya GTA yang lebih apa ya? Bukan battle royale tapi dia lebih barbar lagi, bahkan lebih barbar lagi ya. Ya kayak contoh jujur ya, gue dari kecil tuh gue main yang namanya Gunborn. Gunboy. Itu udah perang-perangan, Bray. Itu juga udah perang-perangan. Itu kita sampai hitung-hitungan malah tuh. Kontra. Kalau gua tuh, gua Metal pake, Slug. Namanya, bener. Sampai pakai apa sih namanya? Penggaris. Penggaris, Bray. Buat mukulin doang nih, berapa kali tiga gitu loh. Kalau gua dulu pakai jari. Terus ada lagi. Ada Kontra, Metal Slug. Bener gak? Sampai pakai teng-tengan. Counter Strike. Udah jelas tuh. Dari setnya aja, Counter Strike sama teroris. Point Blank juga yang gua mainin juga. Banyak. Tapi itu tuh kata-katanya dari dulu tuh gak pernah dibantah, karena tidak menjadi sebuah masalah. Karena ibaratnya masalah hal seperti ini pun kasar katanya sudah ada dari sebelum ada game ini juga gitu. Lucu gitu. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang lagi rame yang ditunjuknya kepada satu game doang? Pasti menurut gue itu gak bisa gitu. Lo gak bisa membandingkan hanya dari satu game doang. Gak bisa ya? Gak bisa. Gak bisa, gue juga gak setuju guys. Gimana menurut kalian, setuju gak? Kalau menurut gue sama Randy sih gue setuju berdua. Soalnya ya nggak logis aja kalau misalnya cuman dibandingin ke satu game gitu. Kalau emang mau ngelakuin riset dan lain-lain ya harus disurvey semua game dong. Ya, yang berbau jenis genrenya emang perang-perangan, yang emang ya barbar gitu kan. Iya nggak sih? Ya kita ngomongin fakta aja deh, sorry-sorry nih. Ini sorry-sorry nih, ya, sebelumnya udah pernah ada nih. Terkecam untuk di-block dan ternyata tidak sampai sekarang. Karena bingung, ibaratnya contoh, seperti ini. Kita ngomongin game sebelah lah ya. Iya.
Gak apa-apa. Kalau lu pada tau GTA, bener gak? Ya, mapnya sama coy. Mapnya sama. Di situ ada unsur kekerasan. Ada mafia. Ada gangster-gangsteran. Ayoi. Perampokan. Penjarahan. Sampai prostitusi. Tapi pertanyaannya, sadar gak sih lu semua? Mereka tuh bikin game ini tuh kan tidak hanya dengan kasar-katanya, ah gua pengen bikin kayak game kayak gini. Otomatis mereka melakukan sebuah survei. Mereka melakukan sebuah survei ke lapangan dan melihat kasar katanya, loh ya inilah di dunia ini gitu. Kenyataannya tuh seperti ini gitu. Itu menjadi referensi mereka yang orang kreatif ini untuk membuatnya ke dalam sebuah game wadahnya gitu. Ketika lo mau bilang, karena GTA ada gangster, ada mafia. Ya, dari sebelum ada kita sudah ada bosku. Sebelum itu game udah ada ya emang gitu deh. Game-nya itu emang ngambil dari kisah hidup dari ya kehidupan asli gitu loh. Benar kan? Dari GTA itu sendiri dari kehidupan asli yang ditampilin ke dalam game yang akhirnya dibikinlah jadi sebuah game gitu. Benar kan? Kalau kita ngomong lebih barbar sebenarnya GTA lebih barbar ya. Iya. Yeah. Benar enggak sih? Iya. Jadi ibaratnya gak usah ngomongin karena misalkan dulu ada kasus juga hanya perkara namanya counter teroris dan juga teroris itu diharamkan juga. Diharamkan juga ya. Waduh gak bisa bosku. Karena definisi teroris itu kan dari dulu ya terorisme gitu kan. Untuk membuat sebuah kekacauan gitu kan dalam sebuah negara atau situasi tertentu. Makanya dibuat yang namanya counter teroris. Sekarang game survival yang lebih lucu. Pada kenyataannya nih, pada kenyataannya benar gue lihat dari sebuah artikel, di situ dia menyebutkan sebenarnya bukan si PUBG ini loh jadi masalah, tapi game tetangga tuh. Ah itu tuh, jadi lucu tuh. Katanya yang gue dengar itu, jadi si pelakunya ini makanya ini bisa gede tuh karena pelakunya ini ada nyebutin game tetangga, Ren. Katanya dia terinspirasi sama game yang namanya Fortnite, guys. Tapi kenapa bisa kena ke PUBG Mobile? Ya mungkin definisinya bagi mereka battle royale dan game-nya bakalan seperti itu, game-nya seperti itu, jadi disama-samain gitu. Tapi tetap lucu juga. Lucu sih. Kenapa tidak diproses juga gitu game battle royale yang lainnya? Nah, banyak pula publisher di Indonesia loh, halo. Kenapa? Why? Ya kan kami jawab itu. Why? Tapi yang pengen kita usut di sini adalah ketika kalian membandingkan sebuah konsep ini menjadi sebuah hal yang haram, tapi kalian juga harus mencari sebuah posisi, apa sih posisi yang positif buat para player itu sendiri. Seperti contoh apa, Ben? Ya, gue sebagai influencer ya, jadi gue lebih ke gue nunjukin rasa serunya bermain game itu dong. Bener kan? Tuh. Karena gue nunjukin buat temen-temen yang lagi nonton nih, penonton gue, jadi gue nunjukin betapa asiknya gue main ini. Dan banyak banget konten gue yang gue ngajarin tutorial juga biar mereka lebih lebih pintar untuk bermain game, tapi bukan tutorial untuk ngajarin yang enggak gitu kan. Terus gue ngajarin mereka yang namanya main konten gue random squad. Nah di situ gue komunikasi, ngejalin hubungan sama temen-temen yang ada di ketemu di random tuh yang ngacak ya. Jadi gue benar-benar nggak tahu dia siapa, tiba-tiba karena di game ini gue bisa ngobrol sama mereka dan gue kenal sama mereka. Dan akhirnya ya mungkin nilai positifnya di saat gue ketemu orang yang di Bali. Akhirnya mungkin karena gue ngobrol sama dia, akhirnya gue dekat, gue punya link untuk misalnya gue ke Bali. Terus karena gue punya teman baru, bener gak? Ya kan kita ngambil positifnya di situ dong, bener gak? Dan itu yang gue lakuin sebagai SR influencer, gue ngajarin yang benar, gue ngajarin betapa serunya, betapa indahnya bermain game. Kita dapat komunitas baru, kita dapat teman baru gitu loh. Ya kan, gue juga pernah ngerasain hal yang sama, Ben. Maksudnya, gue sangat apa sih, maksudnya gue sangat tergabung dalam satu komunitas, nggak satu dua, bahkan banyak sekali komunitas. Maksudnya, game ini bisa menjadi sebuah wadah di mana orang yang tertutup bisa berekspresi. Benar. Jadi kasarnya dari hal yang seperti itu, misalkan gue punya teman yang di mana kasarnya dia nggak mau ketemu sama orang, kayak dia malu untuk berkomunikasi, dia ragu gimana caranya berkomunikasi, ya kadang bisa juga tiba-tiba dia mencoba atau bereksperimen jadi seorang lain gitu kan, ada juga. Benar, setuju. Sampai kita ketemu bareng, jalan bareng, akhirnya jadi sahabat bareng. Nah banyak itu yang namanya, ini kan ada komunitas yang namanya clan kalau di game ini kan. Akhirnya kayak kemarin gue lagi ke Taman Anggrek kan. Ada satu komunitas clan itu ya kayak komunitas ya.
akhirnya mereka ngadain gathering. Dan itu ternyata pas gue tanya-tanya, kalian ini kenal semua apa? Kenal dari game bang, katanya. Ini kenal dari game, dan mereka dari beda-beda daerah, akhirnya mereka ngumpul di TA untuk ketemuan, ngejalin hubungan. Nah itu kan positif banget, bener gak sih? Bener gak? Itu positif banget gitu. Kalau gue sorry, gue ketika ini yang gue konteksnya itu bukan dalam masa e-sport ya. Tapi garis bawah ini adalah game. Jadi bukan e-sport aja. Ini semua kata gue dalam game. Ibaratnya ya, maksudnya gue dari satu komunitas gitu kan. Itu kita ngumpul bareng, tiba-tiba kalau misalkan nih pada waktu puasa gitu kan, terus suka jalan-jalan sama anak-anak, tarawihan bareng, ngabuburit bareng, bahkan sampai kita bikin kayak misalkan bakso bareng-bareng gitu kan. Ibaratnya banyak segi positifnya, kenapa nggak lu angkat gitu. Ketika lu ingin menyetarakan hal ini menjadi sebuah haram atau halal, tolong melihat ini lebih dalam lagi gitu. Nah itu yang harus disurvey benar-benar ya, jangan diriset benar-benar ya. Ibaratnya jangan hanya karena kasusnya jalan nih, yang kenanya merangkapnya ke yang lain-lain, hal positifnya dilupakan gitu. Hal positifnya nggak diambil, yang diriset malah yang negatifnya doang gitu. Jangan, kalau bisa jangan ya. Karena ya banyak banget hal positif yang bisa kita ambil dari game. Balik lagi, banyak banget. Teman gue bilang, oke bla bla bla. Tapi kan itu after effect-nya dari rumah yang PUBG dan bla bla bla. Oke, kita balikin lagi. Apa after effect gitu? Betul. Jadi apa sih efek yang telah gara-gara lu bermain PUBG, dia ada after effect-nya. Oh, setelah kita udah main game ini, perang-perangan, after effect-nya, wah gua harus coba bunuh orang gitu. Nah, tapi kan sekarang gitu, ini gua balikin lagi. Iya, gue balikin lagi. Lu ngeliat after effect yang positifnya juga nggak? Apa yang lu lihat hanya dalam kategori teks negatifnya saja. Perbandingannya kalau menurut gue yang udah gue jalanin selama ini, gue ngegame itu dari gue masih kecil ya. Dan gue udah main game online itu kurang lebih hampir 10 tahun. Gue lebih banyak banget lihat hal positif ketimbang negatif. Karena tersangka di kasus New Zealand kemarin dia nyebut-nyebut game, akhirnya yang dilihat hanya sisi negatifnya doang gitu loh. Balik lagi, gimana pun juga gimana ruang lingkup atau keadaan di sekitar lu gitu. Ketika misalkan lu nonton yang positif ya mungkin lu bakalan itu menjadi orang yang positif. Nah, tapi kalau emang ruang lingkupnya yang negatif, ya kita mau ngomong apa? Itu kan kesan-katanya lu bisa milih itu sendiri gitu. Ada lu ingin gabung ke yang positif atau yang negatif. Jadi intinya balik ke diri sendiri guys. Betul. Ya. Jadi gak bisa nyalahin orang. Lu tuh seperti ini, balik lagi ke diri kita masing-masing. Iya, nah, temen gua tuh goblok di belakang. Tawa-tawa dong nih tadi, kagak mikir apa yang di sini pusing. Karena begini, lucu dong. Kalau misalkan apa sih namanya, lu cuma dari game jadi melakukan hal seperti ini. Halo box office, film-film yang ada di sana. Nah, drama-drama. Nah, ibu bilang doyan nonton sinetron. Benar. Benar-benar. Gua setuju. Gila banyak banget main film-film perang gitu. Banyak-banyak juga drama-drama yang nangis-nangisan gitu. Yang namanya perang tuh dari dulu sejarahnya ada gitu, tidak bisa dihapus kan. Tinggal mungkin bisa dihapus karena emang dari kita juga di Indonesia ini kan dari sebelum merdeka perang, bener kan? Iya, emang udah enggak bisa. Ada terorisme, kan? Penjajahan. Iya benar. Orang yang dari dulunya mau menjajah kita malah menjadi aliansi negara dan membangun Indonesia. Nah, itu sebuah fakta. Kalau gue sih pribadi keselnya ya lihat apa ya, semua hal yang ada disangkut pautkan di dunia ini selalu disangkut pautkan akan kejadian di Indonesia gitu. Benar nggak sih? Ini nggak cuma sekali sih. Banyak juga di luar game yang emang apa-apa disambung-sambungin, disangkut pautin, dicari kesamaannya langsung dibesar-besarin gitu. Kayak what the fuck man gitu. Kayak maksudnya banyak hal lain di luar yang lebih berguna gitu untuk disambung-sambungin gitu loh. Banyak hal lain di luar yang masih bisa diambil positifnya untuk dibawa ke Indonesia gitu. Enggak mesti hal ini gitu loh. Kesel aja gitu kayak liatnya, kayak ya gue sih pribadi kesel sama sih liatnya. Kenapa lagi gue? Masa gue tiba-tiba lagi main nelfon mak gue? Mah, apa gue jadi anak haram ya? Gara-gara cuma mobil doang. Lah gue juga barusan nelfon mak gue. Diketawain gue. Gak ada yang namanya kita main game dan kita haram.
Ya guys, pokoknya jadi intinya setelah sekian lama kita ngobrol dan kita bahas masalah fatwa haram ini, jadi intinya balik lagi, game just a game, not a crime, okay? Dan balik lagi semua ke masing-masing, ke diri kalian. Dan gimana nih menurut kalian masalah fatwa haram ini? Hah? Gimana menurut kalian? Kalau menurut kita, komen di bawah ya. Kalau menurut kita ya tadi yang udah kita jabarin, gak logis semuanya, gak logis, gak masuk akal kalau semua disangkut pautin, dihubung-hubungin, karena banyak banget sisi positif yang ada di dalam game tersebut. Dan semua influencer, dan gue termasuk influencer, gue tuh selalu ngajarin ke temen-temen gue, ke subscriber gue, hal-hal yang pintar, yang mendidik, dan gak ngajarin hal-hal yang konyol, yang berbau-bau kriminal gitu, gak ada gitu. Lo kan susah bikin konten konyol. Iya, bikin konten konyol gitu, maksudnya ya konyolnya gak bunuh orang gitu. Aduh, santai dong. Ya gak gitu ya kan. Hey guys, sekian aja video kali ini. Kalau ada yang kurang menurut kalian komen-komen aja di bawah. Karena menurut gue kita udah bahas semua sih ya. Karena menurut gue kita udah bahas semua apa aja yang menjadi yang ada di artikel juga. Dan kenapa PUBG Mobile kita ini bisa kena jadi haram, gue juga gak ngerti kenapa itu ya. Yang tadi kita udah bahas juga. Jadi menurut kalian ada yang kurang nggak? Kalau kalian ada yang kurang, komen-komen di bawah, kita bahas bareng-bareng, ya kan? Ya kan? Boleh kan? Kalian komen-komen. Nanti yang bagus, gue lovein. Jadi kita bakal saling share juga di sana masalah PUBG Mobile haram. Oke? Okay? Dadah, ditunggu lagi konten-konten gue berikutnya. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah!